Siapa sangka ada anak tempatan yang mampu mencipta mesin pencetak tiga dimensi? Lebih menarik, idea pembuatannya dicetuskan oleh seorang anak muda. Bagaimana agaknya minat anak muda ini bermula? Ivan Yong Hua Kiong. Dia merupakan lulusan Universiti Swinburne, Sarawak. Punya kepakaran dan ilmu dalam mekatronik dan robotik. Pencetus inspirasi kepada Ivan Yong untuk menambah baik kualiti pencetak yang sedia ada di pasaran. Atas usaha berganda, maka tidak hairanlah Ivan Yong berjaya menjadikan hasratnya sebagai satu kenyataan. So ini Proteus adalah produk saya lah. Saya design, saya buat research dan development sendiri. I want to make this technology accessible to the local market in Malaysia. Yeah. So at first, I started playing with 3D printers, and I discovered that the quality was not up to par with what I wanted. So I started to play around with the designs. I started to draw my own plans for the 3D printer, and I ended up with a better machine lah, my own machine. Anak muda yang baru berusia 28 tahun itu akui inovasi pencetak tiga dimensi pada mulanya sekadar hobi biasa-biasa saja. Namun katanya hobi dan minat bertukar serius. Paling membanggakan, ia raih respon menggalakkan. Diberi nama Proteus, saiznya sangat compact dan seakan-akan mudah dibawa ke mana-mana pun. Ia merupakan mesin pencetak tiga dimensi pertama di Malaysia, hasil inovasi dan ciptaan penuh anak tempatan. I would say first time in Sarawak, but in West Malaysia, I suppose so. Peranan 3D printer adalah untuk membantu orang yang nak buat produk sendiri, ya. Yeah. So biasanya dalam proses membuat satu produk ialah we will draw a 3D model in the computer, and in order to visualize it, we will draw it in the AutoCAD or SolidWorks, those 3D model softwares. Then after that, we have to make it physical. The only way is to use a 3D printer. Sebagai permulaan, Ivan telah mengeluarkan lebih 30 mesin pencetak Proteus secara manual. Semuanya untuk edaran domestik. Jelas Ivan Yong sudah menjadi cita-citanya untuk meluaskan pengeluaran berskala besar. Bagaimanapun, dia percaya pengeluaran Proteus memerlukan pelaburan yang sangat tinggi. Dan dia menambah strategi pemasaran yang mantap dan berkesan disifatkan mampu membantu Proteus dikenali ramai. Proteus kini boleh didapati secara tempahan terus. Istimewanya ia ditawarkan pada harga RM3,500 seunit.